ยืนครับยืนต่อไปที่กระถางเล็กเอามือขยี้ผมHalo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan tahanan yang dipenjara layaknya ternak. Bahkan mereka dibuat untuk saling baku hantam. Sistem penjara ini merupakan sistem paling kejam sepanjang sejarah. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang pria yang bernama Silin. Dia dipenjara seumur hidup atas pembunuhan 6 orang pria. Lalu ia dibawa ke kepala penjara yang bertanya tentang mimpinya Silin. Sebagai informasi, Silin bukanlah satu-satunya orang yang mengalami hal ini, melainkan di sana juga terdapat beberapa tahanan yang lain yang ditanyain pertanyaan serupa. Orang-orang itu terdiri dari Muriak yang berkata ingin melihat laut, Yakut yang ingin menyaksikan perang melawan Cina, Obesanca yang tidak mau bicara, Obesian yang ingin bekerja di penjara ini dan ingin menjadi gubernur, Tolia yang ingin mengikuti kemajuan stasiun luar angkasa, dan Sipa yang ingin melihat wanita lagi. Akan tetapi jawaban Silin sendiri tidak pernah ditampilkan selama film ini berlangsung. Kemudian gubernur pun mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah dipilih untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Tak lama setelah itu, semua tahanan pun diminta untuk naik ke sebuah kapal. Sama halnya seperti penjara sebelumnya, para tahanan dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di situ terdapat seorang tahanan bernama Obesian. Dia bertindak selayaknya seorang bos. Bahkan ia tidak segan-segan membunuh tahanan lain cuma gara-gara tempat tidurnya yang ingin direbut Obesian. Tak lama tahanan lain juga ikut-ikutan melakukan kekerasan. Terlihat Silin sama sekali tidak minat untuk bergabung. Begitu juga dengan Sipa yang memiliki gangguan kesehatan mental. Dia hanya terus-terusan mencoret-coret dinding dan berbicara tentang omong kosong. Dari situ pun waktu demi waktu berlalu. Setiap orang sudah terlihat tenang. Sayangnya momen ini hanya terjadi dalam sekejap. Di situ terdapat sebuah kelompok yang sengaja melarikan diri. Mereka mencari rekan-rekan sesama gengnya. Melihat hal ini, Obesian sengaja berpura-pura bernegosiasi untuk membunuh orang yang dicari oleh mereka. Hal itu pun langsung menyebabkan kerusuhan di antara kedua kubu. Sampai-sampai mereka bergegas memukul serta membunuh satu sama lain. Hanya berselang beberapa menit, para penjaga pun tiba di TKP. Penjaga memberi peringatan agar kerusuhan itu segera berakhir. Di sisi lain, para tahanan sadar kalau mereka sudah sampai di tujuan. Ternyata mereka sudah tiba di sebuah pulau kecil. Kepala penjaga yang bertanggung jawab bernama Mr. Olafson. Ada juga Martha selaku kepala proyek Terranova. Proyek penjara Terranova ini pertama kalinya dilakukan setelah putusan hukuman mati tidak lagi diperbolehkan di semua negara. Ini menyebabkan sel-sel tahanan di seluruh dunia menjadi penuh. Karena itulah pemerintah Rusia menawarkan pulau kecil ini dengan tujuan mempercepat proyek Terranova. Ini juga didanai oleh organisasi internasional. Terdapat satelit yang dikerahkan untuk menjaga para tahanan sepanjang waktu, serta juga ada alat komunikasi yang terapung di pulau tersebut. Sebelum mereka benar-benar pergi, terlihat kalau para penjaga langsung menjatuhkan setumpuk kunci borgol di atas pasir pantai. Di setiap kunci itu berisi nomor dari masing-masing borgol para tahanan. Ucikki,
Dari sini seorang tahanan yang bernama Ali mulai menguasai situasi tersebut. Ali mendapatkan jaket beserta sepatu untuk dirinya, sedangkan Steri malah mencoba memilih pria yang ditenggelamkannya saat itu. Akan tetapi momen itu malah menjadi serangan balik. Sampai-sampai lusinan orang harus mati dalam pertarungan tersebut. Ali tewas di tangan Muriak dengan batu. Hal yang sama juga dialami oleh Steri, di mana dia tewas dengan cara yang sama oleh Obesian. Sedangkan tiga tahanan lain tenggelam di dasar laut. Di sini semua tahanan yang tersisa bergegas menuju gudang. Mereka memilih dan mengambil berbagai persediaan. Namun berbeda dengan Obesian, dia tampak sibuk membuka borgolnya dengan cara paksa. Di sisi lain, Silin terlihat sibuk mengemas banyak perbekalan ke dalam tasnya. Di situ dia terus mendengarkan Sipa yang mengatakan bahwa tidak mungkin makanan ini akan bertahan selama 3 bulan. Dikarenakan hal itu membuat Sipa yakin dia bisa bertahan hidup sendiri. Dia berharap semoga berhasil menemukan jalan keluar sendiri dari pulau tersebut. Sama halnya dengan Sipa, Silin pun memutuskan untuk menjelajahi pulau tersebut. Di situ ia tidak sengaja menemukan sebuah area kering. Di situ juga terdapat beberapa formasi batuan untuk berteduh. Sembari berjalannya waktu, kali ini Silin benar-benar merindukan keluarga kecilnya yang sudah lama tidak ia jumpai. Ia pun tidak bisa berbuat banyak dan tertidur di tempat itu. Silin pun kemudian terbangun saat dia mendengar suara hewan pengerat. Suara itu sekaligus menjadi pertanda buruk, di mana persediaan Silin telah dimakan habis oleh para tikus natskal itu. Tak lama kemudian hujan pun turun. Silin berteduh di bawah formasi bebatuan. Kemudian dia menyalakan api untuk menghangatkan badannya. Setelah hujan berhenti, barulah ia menangkap seekor burung untuk dijadikan santapan sementara waktu. Di saat bersamaan, kebetulan Sipa tidak sengaja menemukan keberadaan Silin. Mereka pun melakukan perjalanan bersama-sama. Suatu waktu mereka pun memutuskan untuk pergi menangkap ikan. Tak jauh dari lokasi penangkapan ikan itu, Silin menemukan bagian dari pesawat amfibi. Silin pun memiliki harapan setelah ia melihat sebuah pesawat amfibi masih utuh. Apalagi ia memiliki keahlian untuk menerbangkan pesawat tersebut. Tapi sayang, tenaga mereka berdua tidak cukup untuk memindahkan pesawat tersebut ke permukaan yang lebih datar. Alhasil mereka pun memutuskan untuk kembali ke base camp awal. Kondisi base camp sangat tidak mudah bagi semua tahanan. Obesian dan gengnya membuat balapan dan mengendalikan situasi. Dia membagikan perbekalan agar ia dapat dipanggil dengan sebutan gubernur. Parahnya lagi, para tahanan disuruh oleh Obesian untuk kembali secepat mungkin secara tiba-tiba. Yang berada paling belakang harus terbunuh, lalu dijadikan santapan bagi para tahanan lainnya. Beruntung Silin dan Sipa berhasil melewati semua itu. Di situ Sipa mulai mendengar suara dari geng Obesian yang sengaja datang untuk memanggang seorang tahanan. Sipa tidak mampu menahan diri untuk melihat tahanan itu diikat di tiang. Melihat tahanan itu diikat di tiang, ia pun bertekad memberikan segelas air sebelum tahanan itu benar-benar dijadikan makanan. Keesokan paginya, Silin sengaja menemui Obesian untuk menawarinya sebuah kesepakatan. Isi dari penawaran itu adalah Silin memberitahu sebuah lokasi dari pesawat, sedangkan Obesian harus membiarkan Silin, Sipa, Obesian, dan Tulia membuat sebuah permintaan kepada kepala penjara. Usut punya usut, seorang tahanan diperbolehkan menekan sebuah tombol merah untuk memberitahu apa saja yang ia butuhkan. Apabila ditekan, tombol tersebut berubah menjadi warna hijau. Itu berarti permintaannya sudah diterima. Awalnya Obesian menerima kesepakatan tersebut,
Akan tetapi setelah perahu mereka berlayar cukup jauh, Obesian memerintahkan mereka semua membatalkannya. Послушайте меня, господа. Setelahnya Yakut mencoba untuk menghadapi geng Obesian tersebut. Sialnya hal itu malah menjadi bumerang baginya. Yakut pun tewas dalam sekejap mata. Adegan pun berpindah ke tengah lautan. Di sana terlihat Sipa terjatuh ke dalam air. Untungnya ia berhasil ditarik kembali oleh Silin. Di saat bersamaan Tulia sadar bahwa alat komunikasi yang terpasang tidak berfungsi. Tak punya pilihan lain, mereka pun terpaksa kembali ke pulau tersebut. Sesampainya mereka di sana, Obesian menyambut mereka. Dia mengatakan mereka memiliki banyak tubuh yang bisa untuk dimakan nantinya. Tulia pun mengingatkan bahwa tubuh-tubuh itu tidak layak untuk dimakan dan harus dikubur sebisa mungkin. Sebagai pria sejati, Silin tidak ingin menjilat ludahnya sendiri. Ia pun memandu sekelompok tahanan ke lokasi pesawat amfibi. Secara bersama-sama mereka mulai membongkar pesawat tersebut. Ini agar lebih mudah dibawa ke base camp. Tapi hal yang tak terduga pun terjadi. Para penjaga telah berada di pulau tersebut. Para penjaga itu membawa para tahanan baru dari Amerika. Kelompok tahanan itu juga memiliki pemimpin dengan tubuh yang sangat besar, sampai-sampai membuat Silin ingin menjabat tangannya. Akan tetapi yang diinginkan tak sesuai harapan. Pria bertubuh besar itu malah memukul Silin. Ini memicu terjadinya pertarungan di antara dua kubu, tahanan Rusia versus tahanan Amerika. Tidak dapat dipungkiri bahwa tahanan Rusia jauh lebih kuat serta mendominasi pertempuran. Ternyata kericuhan tersebut sudah diawasi oleh Marta si kepala proyek. Ia menyadari bahwa lebih dari 40% tahanan sudah terbunuh. Marta langsung menghubungi markas pusat. Dia pun memerintahkan untuk menembak semua tahanan. Beruntung masih ada tahanan yang selamat. Setelah bersembunyi di balik bukit bebatuan, mereka adalah Silin, Sipa, Sanov, dan Tulia. Secara bersama-sama mereka mendorong pesawat amfibi itu keluar dari pulau. Akan tetapi bagi Sipa itu bukanlah pilihan yang baik. Ia lebih memilih untuk berlari ke bukit ini agar bisa melompat ke laut. Malangnya semua itu tidak berjalan sesuai rencana. Mereka terus ditembaki oleh para penjaga. Itu mengakibatkan Sipa beserta Sonov harus tewas. Dan pada akhirnya, hanya ada satu orang yang selamat dari kejamnya proyek Terranova. Silin adalah the last man standing. Dia akhirnya bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Lalu proyek Terranova dihentikan setelah 5 tahun pelarian Silin. Amerika dan Rusia mencoba mencari Silin untuk membungkam dirinya. Tapi akhirnya dia mau berbicara dengan awak media. Dia juga menulis buku tentang Terranova. Silin dikabarkan mengasingkan diri bersama keluarganya. Dari film ini kita dapat mengambil satu kesimpulan. Terranova merupakan penjara paling tidak manusiawi. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.